Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk para peserta agar segera merapat karena acara akan segera kita mulai. Ya, berhubung cuaca sudah semakin terik, mari kita teman-teman. Mulai nih. Apa kaji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara bakti sosial dan musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Nuranti Anarkis, alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2014, selama beberapa waktu ke depan akan memandu acara pembukaan kegiatan dan musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan kesempatannya untuk kita semua sehingga dapat hadir dalam kegiatan bakti sosial dan musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin terkhusus Kota Makassar. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan bagi kita semua yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, untuk itu saya selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini menyapa kepada alumni Universitas Hasanuddin terkhusus yang berdomisili di Kota Makassar. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini. Untuk itu saya selaku MC, kami meminta kepada hadirin yang berada di tempat ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sekedar informasi untuk para alumni bahwa kegiatan bakti sosial telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, dan untuk acara pertama mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa oleh saudara Wiwin Saputra, alumni Fakultas Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memimpin pembacaan doa menurut tata cara berdoa dalam agama Islam. Kepada bapak ataupun ibu dan saudara-saudari sekalian, silahkan mengikuti sesuai dengan tata cara berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari sejenak kita tundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kecerdasan, serta kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat serta pemahaman selama kami mengikuti kegiatan ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmatmu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan yang Maha Mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai upaya untuk terus memupuk semangat kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sekarang pukul 10.29. Menyanyikan lagu Mars Universitas Hasanuddin. Bersama
acara selanjutnya. Mohon maaf, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Saudara Iwan Kurniawan Hamid yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sorry pendek jadi agak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana panas? Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat IKUNHAS serta jajaran, yang saya hormati Ketua Bidang Organisasi dan Kekeluargaan, yang saya hormati Kakak Dewan, Kakak Mario David yang sudah menyempatkan hadir, dan seluruh alumni yang sudah hadir, izinkan saya menyapa sejak awal. Pada saat pembentukan inisiasi IKA ini, kita sudah diwakili oleh 9 fakultas. Hari ini hadir, alhamdulillah, hadir 17 fakultas. Izinkan saya menyapa alumni dari Fakultas Ekonomi. Ekonomi, mana ekonomi? Fakultas Hukum. Fakultas Kedokteran. Fakultas Teknik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Pertanian. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Peternakan. Kedokteran Gigi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Fakultas Kehutanan. Fakultas Farmasi. Fakultas Keperawatan. Dan yang terakhir, Fakultas Kedokteran Hewan. Dari seluruh, mohon izin, Waketum, dari seluruh fakultas. Yang belum yang mana? Sastra, Ilmu Budaya, Pak. Sekarang Ilmu Budaya, dulu sastra. Mohon izin, Waketum, beserta jajaran. Kegiatan ini sifatnya gotong royong, Waketum. Mohon izin, semua berpartisipasi. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyempatkan berpartisipasi dalam kegiatan IKA ini, yang merupakan alumni juga. Yang pertama dari PDAM Kota Makassar, Perumda Air Minum Kota Makassar, hadir. Dari BPJS Ketenagakerjaan, sudah lemes kayaknya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan, ada perwakilan alumni dari Pengadilan Negeri Makassar, ada juga dari Kejaksaan Negeri, terutama dari pemerintah kota, Dinas Kesehatan. Hari ini hadir mewakili alumni ada 12 orang yang kebetulan, mohon izin Waketum, hari ini dari Dinas Kesehatan itu mau melakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Obat segala sesuatunya sudah dipersiapkan, kami pun sudah menyiapkan ruangan juga bagi masyarakat yang nantinya akan mewakili dari Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Kemudian dari Dinas Perhubungan, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga ada juga perwakilan dari Departemen Mata Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian hari ini kita dikawal oleh Lantamal Bakamla dan Satrol Lantamal Makassar. Kemudian ada juga dari Sah Bandar Makassar, kemudian dari pihak swasta yang telah menyediakan tempat, kemudian ada juga dari jurnalis yang kebetulan alumni juga, kemudian dari Popsa sendiri, kemudian dari Kakanda Dewan, Kakanda Mario David yang berpartisipasi, Kakak Rahmat Takwa, Kakak Ray, dan Kakak Maher. Kakak Maher mana Kakak Mahar? Kakak Maher? Dia coko di sana, ikan bakarnya lagi dibakar. Kemudian dari Kakak Erik Horas menyediakan kapal dan jetski juga. Kemudian dari Benteng Kupa 3 kapal dan 3 jetski. Kemudian terutama dari saya terkhusus kepada Sekretariat Dewan Kota Makassar yang hari ini diwakili oleh Pak Kabak dan Pak Kasubak.
Siap. Mohon izin melaporkan juga Waketum beserta jajaran. Perjalanan inisiasi ini juga sudah mendapatkan respon positif dari pengurus pusat melalui surat 010 yang menyatakan agar panitia melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh fakultas dan melakukan pembentukan panitia, menentukan hari dan tempat, serta melakukan konferensi pers, dan syarat-syarat tersebut kami telah penuhi. Makanya izinkan saya, kiranya agar kegiatan ini tetap berjalan, kami memohon dukungan siapapun yang terpilih nantinya, tentunya ini yang menjadi pengurus nanti ke depan. Siap. Demikian laporan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. UNHAS kolaborasi untuk negeri. Merdeka. Merdeka. Ya, itulah tadi laporan dari Ketua Panitia. Acara selanjutnya sambutan oleh Saudara Andi Irwan Patawari, SS, selaku Wakil Ketua Umum PPIK UNHAS, sekaligus membuka secara resmi kegiatan musyawarah daerah IK UNHAS Kota Makassar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Bidang OKK Pengurus Pusat Ikatan Alumni UNHAS Pak Sahman, yang saya hormati Ketua Divisi Organisasi, saya bersama tadi Pak Insinyur Suwarno Sudirman, yang saya hormati Pak Iqbal Arifin, beliau ini adalah yang akan wakil ketua nantinya di wilayah, yang mendampingi Pak Dani sebagai ketua wilayah IKA terpilih di Sulawesi Selatan sebagai wakil ketua umum untuk membidangi bidang OKK. Yang saya hormati ada tadi Pak Mario David, anggota DPRD Makassar, senior-senior semua. Ada juga dari Sekwan Pak Kakak Ocha, senior dan adinda semuanya, yang sama-sama kita beralumni. Kita hari ini memulai pengurus pusat IK UNHAS dari awal mempunyai mission untuk menularkan virus-virus kebangkitan, untuk memberikan kesadaran kepada setiap alumni yang ada, untuk membangun sesama alumni, membangun alma mater kita, dan yang terpenting adalah membangun bangsa ini, dan terkhusus untuk Sulawesi Selatan dan Makassar. Tema besar yang sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, salam hangat dari Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UNHAS Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman, yang rencana hari ini akan datang juga, tetapi mungkin agak telat karena beberapa acara yang beliau ikuti. Untuk kita semua, beliau selalu berpesan bahwa saatnya kita alumni-alumni untuk saling merangkul, saling mensupport, saling memberikan ruang, bukan lagi untuk kita saling untuk menjatuhkan dan berdiri melangkah secara sendiri-sendiri. Tema besar pengurus pusat IKA UNHAS hari periode kali ini 2020-2026 adalah kolaborasi untuk negeri. Inti daripada kolaborasi itu adalah mencari persamaan, mencari kesepakatan dan kepentingan yang sama, bukan untuk mencari kita punya kekurangan, mencari perbedaan,
bukan untuk itu, tetapi kolaborasi adalah mencari persamaan-persamaan untuk membangun komitmen bersama, kepentingan kita bersama untuk membangun bangsa kita, membangun alma mater kita, dan membangun sesama alumni kita. Hari ini Musda Makassar telah menunjukkan tema besar itu, telah menunjukkan kolaborasi yang nyata bahwa teman-teman dari BPJS, dari PDAM, dari dari Damlamka, dan teman-teman semua anggota dewan sekwan, semuanya bersatu untuk menyelenggarakan musda ini. Ini adalah bentuk kolaborasi yang nyata, dan kita berharap ke depan kita semua sesama alumni, ayo deh kita saling merangkul. Kemarin suatu waktu saya berdiskusi, kita berdiskusi dengan ketum, saya melaporkan tentang perjalanan bidang OKK di seluruh daerah yang banyak sekali protes, banyak yang support, banyak ini, banyak sekali komentar-komentar, baik itu yang positif atau negatif. Saya laporkan semua kepada ketum, dan ketum hanya mengatakan bahwa itulah dinamika, karena banyak yang protes, banyak yang ini, itu menunjukkan ada energi yang tertidur selama ini. Orang tidak sependapat biasa saja, beda pandangan biasa saja, tetapi kereta ini jalan terus. Dan di ujung daripada perbedaan-perbedaan pandangan itu, ayo setelah kita terpilih nanti, ada yang telah kita tetapkan bersama, ayo kita sama-sama untuk membangun alumni kita, membangun alma mater kita, dan membangun negeri kita. Dan energi positif yang Ketua Umum Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa ada energi yang terpendam selama ini yang belum kita optimalkan. Inilah kita teruskan virus-virus kebangkitan ini untuk menjalarkan alumni. Mungkin kita ada yang salah dalam proses perjalanannya, tapi mereka bersuara, dan itu adalah energi yang dimaksud. Dan kemarin Musda Wilayah Sulawesi Selatan telah melakukan musda, telah membentuk IKA Wilayah Sulawesi Selatan, dan terpilih Bapak Insinyur Dani Pemanto sebagai ketua terpilih IKA Wilayah Sulawesi Selatan. Dan yang paling menarik dari kami, pertemuan-pertemuan kami dengan Pak Dani Pemanto, IKA Pusat punya tema besar kolaborasi untuk negeri. Dan kepiawaian Pak Dani sebagai ketua terpilih dan melihat tema besar ini, maka Wilayah Sulawesi Selatan, IKA Wilayah Sulawesi Selatan, membuat sebuah tema besar, yaitu Sulawesi Selatan Inisiatif. Menurut saya, pemimpin-pemimpin kita orang-orang hebat. Belum pernah saya mendapatkan pemimpin yang kita bisa berdiskusi dengan punya gagasan-gagasan besar, dan itu saya dapatkan pada Pak Dani Pemanto. Dan ini Ketua Umum telah menjalurkan virus-virus ini, dan ini ditangkap dengan cukup baik. Kalau kita lihat gagasan-gagasan perpaduan antara Ketua Umum dengan Ketua Wilayah Sulawesi Selatan, ini menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mendinamisir dan menjadi stimulan bagi kebangkitan kita sesama alumni. Dan ini adalah momen besar untuk kita manfaatkan. Ayo kami mengajak teman-teman kami di OKK, bidang OKK, ada Pak Sahman dan seluruh tim kerja OKK, bagaimana menerjemahkan ide dan gagasan-gagasan kita punya ketua Umum,
kami ke daerah bagaimana menerjemahkan mereka punya gagasan-gagasan. Ika Unhas juga hari ini pengurus pusat melihat bahwa ada satu menjadi kelemahan kita selama ini, yaitu dari segi ekonomi. Maka Ketua Umum telah menetapkan untuk target awal kita untuk menjadi prioritas kita bagaimana mendorong teman-teman alumni ini punya ekonomi, ada peningkatan ekonomi secara signifikan. Untuk itu dari berbagai bidang telah diperintahkan, telah diinstruksikan oleh Ketua Umum untuk menerjemahkan bagaimana ekonomi ini bisa didorong oleh teman-teman alumni dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi itu, baik untuk bangsa dan daerah kita. Baik, terima kasih atas kita punya partisipasi semua. Semoga yang terpilih nanti punya ritme yang sama dengan Ketua Umum, dengan Ketua Wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar. Makassar ini adalah menjadi simbol, menjadi sentrum pergerakan IKA yang selama ini 30 tahun itu berada, yang kelihatan hanya Jabodetabek. Kita pengen IKA Unhas Makassar ini menjadi sentrum pergerakan dari seluruh aspek, mau aspek entrepreneurship, pengusaha, maupun aspek politik. Data yang ada hari ini kita teman-teman alumni sangat minim sekali, baik itu yang menjadi pengusaha maupun yang menjadi bergerak di bidang politisi, ya di eksekutif, legislatif, sangat-sangat minim sekali. Padahal sebenarnya secara realitas Universitas Hasanuddin menjadi motor penggerak di kawasan timur Indonesia. Kita tidak bisa bicara tentang Indonesia kalau kita tidak punya bargaining position yang bagus. Di Indonesia Timur aja kita realisasinya, walaupun Universitas Hasanuddin dari dulu dikenal sebagai motor penggerak Indonesia Timur, tetapi realitasnya alumni-alumni kita karena tidak saling berkolaborasi, tidak saling menguatkan, akhirnya ini terpecah-pecah. Walaupun sebenarnya kita punya potensi yang cukup untuk menjadi motor, menjadi pioner untuk Indonesia Timur sebagai burning position untuk Indonesia ke depan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran tak semua. Semoga musda berjalan dengan baik. Tim OKK sudah menyiapkan seluruh perangkat-perangkat untuk melaksanakan sidang dipimpin oleh Pak Sahaman dan Pak Warno nantinya untuk ini. Terima kasih atas support dan semuanya dari BPJS, PDAM, Dewan, Sekuan dan sebagainya. Dari pengangkutan Pak Erik ya, yang menyiapkan dari Damkamla dan sebagainya. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan musyawarah daerah pembentukan IKA daerah Makassar saya buka dengan resmi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah tadi sambutan oleh Andi Irwan Tepewari. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Acara selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita juga akan mengikuti sidang pleno musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Kota Makassar. Hadirin, kita persilahkan kepada Bapak Saudara Sahman Esos, dibantu oleh Saudara Imran Eka Saputra SHMH dan Muhammad Nursalam SHMH. Waktu saya berikan, Pak. Ya, untuk memandu jalannya sidang pleno musyawarah daerah Ikatan Unhas Kota Makassar hari ini, saya selaku Master of Ceremony pada hari ini, saya serahkan langsung kepada tim pengarah. Buka-buka ini. Rantusnya nih, Kak. Oke. Kasih di sini, Pak. Kasih baik. Bagi. Dibagi saja.
Panitia dibagi dulu tatipnya kepada seluruh peserta. Bagi dulu deh tatipnya. Dipercepat ya. Pak Iwan. Pak Iwan Kurniawan. Siapa namanya tadi malam pakai jilbab? Saya ketemu di kantor Rudal. Ya, saya suruh print itu anu. Rantus. Ini Kak Rantus. Ya, yang ada yang saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno pertama musyawarah daerah pertama Ikatan Alumni Unhas Daerah Kota Makassar, kita mulai. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan aturan organisasi IKA Unhas, IKA Unhas di tingkat daerah itu bisa dibentuk kalau ada alumni yang berstatus sebagai anggota biasa minimal 15 orang. Yang mana dimaksud dengan anggota biasa adalah mereka yang punya ijazah dari Unhas. Jadi mulai ijazah D1 sampai dengan ijazah S3 termasuk spesialis 1, spesialis 2 itu semua yang masuk dalam kategori anggota biasa. Inilah yang bisa menjadi pengurus di IKA Unhas. Kalau anggota luar biasa itu yang pernah kuliah di Unhas tapi tidak mendapat ijazah, itu anggota luar biasa tidak boleh menjadi pengurus pleno tapi bisa menjadi panitia kalau ada kegiatan IKA Unhas. Itu sekelumit mengenai aturan organisasi kita. Pada hari ini pertama kita akan bicarakan mengenai kesepakatan kita untuk mendirikan, membentuk Ikatan Alumni Unhas di Kota Makassar. Saya tanya kepada seluruh yang hadir, coba diperiksa daftar hadirnya dulu panitia, mohon bantuannya supaya daftar hadir dibawa ke depan sini. Siapa yang pegang daftar hadir? Panitia minta tolong kalau ada yang pegang daftar hadir mohon diantar ke depan. Kita mau lihat jumlahnya dulu. Yeah. Oh, absennya. De Imran di rapel dulu itu. Berapa jumlahnya? Oh ya. Yeah. Jumlah di sini yang terdaftar 133 orang yang hadir. Iya. Yeah. Apakah ada yang keberatan dengan jumlah ini? Tidak ada yang keberatan ya? Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sepakat untuk membentuk Ikatan Alumni Unhas Kota Makassar? Oke, dan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami nyatakan bahwa semua yang hadir di sini sepakat untuk mendirikan IKA Unhas Kota Makassar. Mohon Pak Sekretaris dibacakan surat keputusannya. Surat keputusan nomor 1 garing musyawarah garing IKA Unhas garis datar Kota Makassar garing Romawi 9/2022 tentang pembentukan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan sidang musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Pembentukan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar. 2.
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Sabtu 3 September 2022 pukul 10.58 pimpinan sidang. Ketua Sahman ditandatangani, Suwarno Sudirman sekretaris ditandatangani, anggota Imran ditandatangani dan seterusnya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Sekretaris. Yang kedua, kita akan bahas mengenai tata tertib. Di tangan peserta sekalian sudah ada rancangan tata tertib. Saya mau tanya, apakah ada yang dipermasalahkan dari semua 28 poin yang ada? Tidak ada. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya sahkan ya. Salah satu di tata tertib itu memilih Pak Asis Lihawa sebagai ketua IKA Kota Makassar. Setuju? Main-main saya. Maaf. Oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tata tertib dan agenda acara musyawarah daerah pertama IKA Unhas Kota Makassar kita sahkan. Mohon Kakak Warno segera membacakan rantusnya. Surat keputusan nomor 2 garing musyawarah garing IKA Unhas garis datar Kota Makassar garing Romawi 9 garing 2022 tentang tata tertib dan jadwal musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan sidang musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Tata tertib dan jadwal musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar sebagaimana tertulis dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 10.01 pukul 11.01 WITA. Pimpinan sidang Sekretaris Suwarno, Ketua Sahman, anggota Imran dan seterusnya. Terima kasih. Ditandatangani dulu itu deh. Imran tulis nama tak juga. 02 ini. Ya, ini juga 11.01. Terima kasih Kakak Warno. Yang selanjutnya kita akan pilih dari tata tertib tadi ini. Sidang sementara itu dipimpin oleh 3 orang, 2 orang dari pengurus pusat dan 1 dari unsur inisiator. Inisiatornya ini Pak Imran. Dan kita akan pilih presidium musyawarah daerah yang terdiri atas 5 orang. Komposisinya 2 orang pengurus pusat, 1 orang inisiator dan 2 orang dari unsur peserta. Kami mohon kepada peserta yang 2 orang ini siapa yang diusulkan untuk itu. Kalau lebih dari 2 orang calonnya kita voting. Faisal ya. Perikanan. Faisal Perikanan ada? Ya, Ical Perikanan. Ical dari Perikanan. Satu. Satu lagi dari unsur peserta. Kedokteran. Siapa? Diberikan mic dulu itu di belakang, kita tidak dengar suara. Mohon panitia bantu dulu distribusi mic-nya ke belakang karena ada usulan dari Gasebo. Pak Faisal. Faisal nama lengkapnya. Faisal siapa nama lengkapnya Pak Faisal? Yang dari Perikanan. Tabe Pak Faisal. Nama lengkap. Faisal Kak. Faisal saja. Yeah. Oh, iya. SPI ya. Yang kedua dari unsur peserta ada tadi yang suara dari Gazebo sana. Siapa yang diusulkan? Kalau bisa wanita.
supaya ada pemanis di sini. Gula kali ya. Faisal Satria, Pak. Fakultas Hukum. Ada perempuan? Ada enggak dari unsur wanita? Kalau bisa ada wanita satu supaya dari segi keterwakilan gender 20% bisa terpenuhi. Ah, anak sastra, pengurus pusat. Dia datang sebagai pengurus pusat itu. Yang kedua siapa tadi? Kan satu Faisal. FTM. Disampaikan dulu siapa? Coba ditulis namanya. Prawika. Siapa? Prawika, Prawika. Prawika, Prawita. Prawika. K. Ya, Prawika. Sudah cukup dua ya. Ah, jadi ada tiga calon nih. Faisal Satria, Faisal dan Prawika, ya. Yang kita butuh dua. Sekarang siapa yang mendukung Faisal? Saya. Coba diangkat tangannya. Faisal, mana orangnya Faisal yang dari FIKP? Ah, ini nih orangnya nih yang pakai baju hitam. Berapa orang yang mendukung? Karena ada tiga, sementara kebutuhannya dua. Jadi iya, ada lima yang angkat tangan. Kalau Faisal Satria? Ah, oke. Okay. Kalau Prawika, pendukungnya? Ah, kalau begitu Faisal Satria dan Prawika yang presidium musyawarah daerah. Silakan tampil ke depan. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, susunan presidium musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar kami sahkan. Mohon kepada Kakanda Sekretaris Sidang untuk membacakan rantusnya. Terima kasih banyak Ketua. Surat keputusan nomor 3 garing musyawarah garing IKA Unhas garis datar Kota Makassar garing Romawi 9 garing 2022 tentang pemilihan presidium musyawarah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan sidang musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan kesatu saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai presidium sidang musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar sebagai berikut. Ketua Suwarno Sudirman, Sekretaris Sahman, anggota Faisal, anggota Imran Eka, anggota Faisal Satria, anggota Prawika. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakanda Warno. Mohon kepada yang disebutkan tadi, Faisal Satria sama Prawika, maju ke depan. Sulitan tangan. Jamnya tadi kawan tidak disebut kaya. Lihat kibirnya jam berapa baru diisi saja. Nah, 11. 11.07. Ini 03 nih. Ini 3 ya. Pemilihan presiden. Pembentukan 01 itu. Ada mi tadi ini Kak, ini 01. Mana Faisal Satria sama Prawika? Mohon ke depan. Mohon ke depan. Disiapkan kursi. Dua-dua. Oh ya. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Oh. Dia tidak bawa bajunya ini, Faisal Satria. Eh, Cal. Eh, siap. Dua-dua. Tidak difoto dulu. Ya, inilah yang akan memimpin jalannya musyawarah pertama
musyawarah daerah pertama IKA Unhas Kota Makassar. Pimpinan sidangnya, pimpinan presidium, ketua presidiumnya Kawarno, sekretarisnya Sahman, anggotanya Pak Imran, Faisal Satria, dan Prawika. Agenda selanjutnya adalah pengesahan peserta, dan untuk itu saya, pimpinan sidang, saya serahkan kepada Kakanda Suwarno Sudirman. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya serahkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang kedua ini 200, 300. Rantus pertama adalah pengesahan peserta, rantus kedua adalah pemilihan ketua, rantus ketiga adalah pemilihan formatur. Oke. Mana anunya? Absen. Absen kita ini 100. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, seperjuangan di IKA Unhas, di data yang saya punya ini, peserta kita yang sah menjadi peserta adalah 133. Iya, ditambah satu ya, 134. Oke, saya mau tanya, apakah di antara kita ini yang bertanda tangan ada yang bukan anak Unhas? Oke, tidak ada. Berarti kita bersepakat bahwa yang bertanda tangan 134 orang ini semua mahasiswa atau semua alumni Unhas. Baik, dengan demikian saya nyatakan daftar nama atau absen ini saya nyatakan sah sebagai peserta musyawarah IKA Unhas pertama. Baik, tolong dibacakan Pak Ika. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan nomor 04 musyawarah garing IKA Unhas Kota Makassar garing Romawi 4/2022 tentang pengesahan peserta musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, presidium sidang musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar telah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan saudara yang namanya tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal hari Sabtu 3 September 2022 pukul 11.05 WITA. Presidium sidang, Ketua Pak Suwarno, Sekretaris Pak Sahmanate, anggota Faisal Satria, Imran Eka, dan Prawita. Oke, terima kasih banyak Pak Imran Eka. Tadi kita tanda tangan kit dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, sesuai informasi atau data yang masuk kepada pimpinan sidang dari steering, hanya satu calon ketua yang mendaftar, yaitu saudara Rudi Lallau. Oke, namun pada kesempatan rapat kita, sidang kita sebentar, juga seyogianya akan dihadiri oleh ketum IKA Pusat yaitu Pak Amran dan Ketua IKA Wilayah Pak Dani Pomanto. Oleh karena beliau bersama-sama masih menghadiri sebuah acara, mungkin saja termasuk saudara Rudi Lallau, maka dengan ini saya nyatakan sidang kedua ini saya skors sampai Bapak Rudi Lallau berada di tempat. S-
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sidang kita di acara yang keempat, keempat pemilihan ketua. Baik, Pak Imran, ada data-data yang saya bisa pegang? Siapa yang mencalonkan diri? Pak Rudi Lalo. Mana datanya? Mana? Mana? Coba data yang terkait dengan calon ketua, mohon di. Oh, ada di sekretariat. Baik. Oke. Jadi sesuai dengan aturan main kita adalah calon ketua harus menyatakan kesediaannya dalam dengan tertulis dan menyatakan kesediaannya secara lisan di forum yang terhormat ini. Sesuai dengan data yang kami punya, pernyataan kesediaan itu sudah masuk ke panitia pertanggal 2 Agustus. Oke, 2 September. Oke, baik. Ini pernyataan kesediaan. Data yang kami punya cuma satu yang menyatakan kesediaan secara tertulis. Cuma satu. Olehnya itu, berdasarkan tata tertib kita, maka Bapak Rudianto Lalo kami persilahkan untuk ke depan atau ke meja sidang untuk menyatakan kesediaannya menjadi ketua IKA Unhas Kota Makassar yang pertama kalinya. Saya persilahkan Bapak atau Saudara Rudianto Lalo. Bapak Saudara Bapak Rudianto Lalo, berdasarkan aturan main kita, maka di forum yang terhormat ini sesuai dengan tata tertib, maka Bapak sebagai calon ketua dipersilakan untuk menyatakan kesediaannya secara langsung di forum yang terhormat ini. Silakan. Sebelum saya menyatakan apakah saya bersedia atau tidak bersedia, saya ingin bertanya dulu kepada peserta musda. Apakah saya pantas layak jadi ketua IKA Musa Makassar? Pantas? Ya, kalau memang peserta menyatakan pantas, suka tidak suka, mau tidak mau, saya nyatakan kesediaan menjadi ketua Musa Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Rudianto Lalo. Baik. Baik. Sudah kita dengar bersama-sama beliau menyatakan kesediaannya. Bisa kita sepakat ya, bisa kita menyatakan kemufakatan terhadap beliau sebagai ketua IKA Unhas periode pertama. Setuju. Setuju, baik. Terima kasih banyak ya. Oke. Saya persilakan Saudara Sekretaris untuk membacakan rantusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 05 garing musyawarah garing IKA Unhas Kota Makassar garing Romawi 10/2002 tentang pemilihan ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Daerah Kota Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sidang Musyawarah Daerah IKA Unhas Kota Makassar setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan menetapkan memutuskan 1. Saudara Rudianto Lalo SH sebagai Ketua IKA Unhas Daerah Kota Makassar periode 2022-2026 sekaligus sebagai Ketua Formatur. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Penetapannya ditetapkan di Makassar pada hari tanggal Sabtu 3 September 2022 pukul 11.50 WITA. Presidium Sidang, Ketua bertanda tangan, Sekretaris bertanda tangan, anggota-anggota bertanda tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Imran Eka. Terima kasih. Oke, ke acara yang terakhir. Dalam penyusunan kepengurusannya, Bapak Rudianto Lalo akan dibantu oleh 4 formatur yang lain, berjadi 5 formatur.
dari pusat saya diminta oleh Pak Ketua OKK, Wakil Ketua Pusat untuk menjadi anggota formatur. Kemudian saya berharap dari satu lagi dari inisiator, siapa Pak? Faisal dari Perikanan. Oke, Faisal dari Perikanan. Ini Faisal ya, bukan Faisal Satria. Faisal dari Perikanan sebagai formatur satu. Kemudian dari inisiator. Kemudian dua dari peserta. Siapa yang bersedia menjadi formatur? Dua dari peserta. Oke, dua dari peserta. Ya, tadi formaturnya sudah dari Faisal, sudah dari hukum. Ada dari fakultas lain yang bersedia? Dari kedokteran ada yang bersedia jadi formatur? Kedokteran hewan. Mana Bukadis kesehatan. Oh, Kadis kesehatan. Oh, iya. Siapa namanya? Oke, Bukadis, baik. Namanya tolong di namanya Bukadis informasikan ke Mas. Kadis kesehatan. Satu dari DPR. Nama lengkapnya. DPR. Teknik lah kalau bisa. Oh ya. Andi Suhaida Sapaile. Iya. Kalau bisa dari teknik. Karena perikaman sudah ada. Oh, Fatma, Ibu Fatma, Ibu Fatma DPR. Ibu Kadis Kesehatan siapa namanya? Ibu Kadis Kesehatan kan namanya. Nama lengkapnya dulu Bu Kadis. Bukadis, nama lengkapnya sebagai anggota formatur. Di sini. Ya. Nur Saida. Oke, baik. Makasih banyak Bu. Bu Nur. Oke, sudah cukup. Oke, ya. Baik, kita tetapkan formatur yang akan menyusun kepengurusan Bapak Rudianto Lalo adalah satu, ketuanya Bapak Rudianto Lalo SH, yang kedua adalah Faisal, yang ketiga adalah Suwarno, yang keempat adalah Fatma Wahyudin, yang kelima adalah Nur Saidah Sirajudin. Baik, silahkan Ki bacakan lantusnya. Baik, saya tetapkan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 06 garing musyawarah garing IKA Unhas Kota Makassar garing 10 garing 2022 tentang pemilihan ketua dan anggota formatur musyawarah daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sidang Musyawarah Daerah IKA Unhas Kota Makassar setelah menimbang dan satu dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya mempertimbangkan menetapkan saudara yang tercantum di bawah ini sebagai presidium sidang musyawarah daerah sebagai formatur musyawarah daerah IKA Unhas Kota Makassar sebagai berikut: ketua merangkap anggota Rudianto Lalo SH, sekretaris merangkap anggota Faisal SIP, anggota Suwarno Sudirman, anggota Fatma Wahyudi, anggota Nur Saidah Sirajudin. Kedua, kepada saudara diberikan waktu selama 2 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini untuk menyusun pengurus IKA Unhas Daerah Kota Makassar periode 2022-2026. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada hari tanggal Sabtu 3 September 2022 pukul 11.53 WITA. Presidium sidang, ketua bertanda tangan, sekretaris bertanda tangan, anggota-anggota bertanda tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imran. Baik, sesungguhnya kita secara formal sudah selesai kita punya acara. Namun saya sampaikan kepada kita semua, saya berharap tadi penetapannya 2 bulan formatur ini bekerja. Saya berharap pimpinan pusat berharap bahwa formatur ini insya Allah bisa bekerja dalam waktu 1 bulan kerja supaya kepengurusan ini bisa cepat dilantik. Saya kira itu. Yang lain adalah
Baik, karena ketuanya sudah terpilih, sebelum kita menutup sidang-sidang yang telah kita lewati, maka saya persilahkan ketua terpilih untuk menyampaikan sepatah kata sebagai sambutan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran pengurus pusat IKA Universitas Hasanuddin, di sini hadir Kak Iwan Patawari selaku Ketua Umum, Wakil Ketua Umum OKK. Ada Kak Iqbal, ada Kak Suwardi Tahir di sana. Ada Bung Mario David, gak jelas apa posisinya. Ada Kak Sudirman, ada Kak Sahman, dan seluruh peserta Musda IKA Unhas. Musda IKA Unhas ini mengapa dipilih di Pulau Samalona? Ya, ada asbabun usulnya, Pak. Karena Makassar ini dikenal sebagai kota maritim. Dari dulu, dari abad 15, Makassar sudah terkenal sebagai pelabuhan niaga, bandar niaga. Orang Portugis, orang Belanda sudah ada di Makassar sejak abad 15. Selain itu, dapil sebentar, Pi. Itu yang mendasari mengapa kita pilih Pulau Samalona. Kita ingin Makassar menjadi different. Makassar selalu berbeda dengan kota kabupaten lain. Itulah Makassar. Makassar ini gerbang timur Indonesia Timur. Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kalau musdanya di hotel itu biasa-biasa saja, tidak ada nilainya, Pak. Tapi kalau musdanya di pulau itu baru bernilai. Apa buktinya? Sebentar buktinya. Ketua umum dan ketua sulsel terpilih akan hadir di lokasi musda. Saya tidak yakin daerah lain akan dihadiri oleh ketua umum ketika dia bermusda. Yang ada hanya di kota Makassar. Betul? Betul kata Kak Saman dengan Kak Sudirman, Pak. Siapa dulu pembisiknya? Kak Iwan Patawari. Itu yang pertama, mengapa kita memilih pulau. Kedua, saya terima kasih kepada kawan-kawan dari BPJS, Ketenagakerjaan, Kesehatan, PDAM, Dinas Kesehatan, dan seluruh peserta musda. Karena mau meramaikan semangat berika. Saya katakan, berika itu harus riang gembira, Pak. Jangan terlalu serius. Karena sesungguhnya kita di sini adalah mau saling mengakrabkan, bersilaturahim, bahwa kita sama-sama satu korps bernama Universitas Hasanuddin. Apalagi logo lambang warna merah ini, tapi ini bukan merahnya syuhada. Ini merah karakter orang Sulawesi Selatan, tanda berani. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini saya yakin adalah orang berani, setidaknya tidak takut sama laut. Yang terakhir, pada kesempatan ini baru anu tadi itu pembukaan, saya jujur saja tidak ada terbayang saya mau menjadi ketua alumni. Tetapi ada bisikan-bisikan gaib dari pengurus pusat, terutama sahabat saya Profesor Yusran, untuk kita bagaimana IKA Unhas Makassar bisa menjadi garda terdepannya pengurus pusat. Maka rasa-rasanya memang IKA Unhas Makassar ini harus kita besarkan bersama. Saya tidak merasa siapa-siapa, tetapi saya mencoba potensi yang saya miliki untuk kemudian bisa menggerakkan IKA Unhas di Makassar. Tugas pertamanya adalah mendata seluruh alumni. Karena saya yakin total alumni Unhas di Makassar, semua instansi, semua institusi yang ada di Makassar, pasti ada Unhasnya. Apalagi kalau dari perbankan. Makanya saya mengundang juga, ada dari Bank Sulselbar, ada dari Bank BRI, ada dari Bank Penin,
ada dari Bang Benny, terima kasih atas kehadirannya. Karena kadang-kadang yang urus IKA itu pengurus pusat itu Tonji, pengurus Sulsel itu Tonji, kabupaten kota kadang-kadang itu Tonji. Kita mau yang ber-IKA di Makassar ini adalah orang-orang alumni-alumni yang selama ini tidak mengenal, tidak dekat dengan IKA. Karena sesungguhnya IKA diadakan untuk menghimpun seluruh alumni Unhas. Betul, cocok itu Kak Iwan Patori. Cocok IKA. Kira-kira begitu. Pelan-pelan Pak, 2024 itu Pak. Terakhir, sekali lagi terima kasih kepada para senior Kak Kanda yang ada di pengurus pusat, Kak Suwari Tahir yang memberitakan Musda Unhas Makassar yang awalnya disebut Coko-Coko. Saya ikuti perbincangan di grup dan memang begitulah alumni Unhas kritis dan biasa saja, itu bagian dari dinamika. Yang awalnya Coko-Coko sekarang jempol-jempol Pak. Karena seluruh tahapan teman-teman panitia inisiator memberitakan, mempublish, siapapun yang mau berkontribusi di IKA silakan hadir, siapapun yang mau calon silakan. Tapi rupanya yang mendaftar sebagai calon hanya seorang diri, Rudianto Lallo. Jadi jangan juga salahkan saya kalau saya terpilih menjadi ketua alumni Unhas Kota Makassar. Terakhir sekali, pesan saya, mari kita berkolaborasi, bersinergi dimanapun kita berada. Kalau ada yang dicubit, alumni Unhas lain ikut merasakan cubitan itu. Betul. Betul. Kalau ada yang menikmati, ya mari kita nikmati bersama. Karena itu saya mau tutup sambutan singkat ini dengan papasan Turiolo, papasan orang Makassar dan orang Bugis. Pontas salam marembangin, teaki sikabelai, landor kikama sirolai sembalata. Bila kita berpapasan, jangan kita berjauhan. Aku harapkan sirolai sembalata, layar kita saling berkaitan. Reba si patokong, mali si parape, sirui menre, tak sirui no, malilu si pakainge, mengerti napa aja. Susah-susah lidahnya sedikit nih. Kira-kira rebah saling menegakkan, hanyut saling menyelamatkan, tarik menarik ke atas bukan tarik menarik ke bawah. Bila ada salah, ada hilap, saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami pimpinan sidang akan menyerahkan hasil rantus-rantus ini sebagai bahan untuk ketua dan rapat formatur untuk melanjutkan rapat-rapat berikutnya. Baik, dengan ini saya serahkan rantus sidang-sidang musyawarah IKA Unhas pertama. Semoga dalam perjalanan berikutnya kita tetap damai. Silakan. Saya terima draft ini. Mari kita berkolaborasi, bersinergi dengan pengurus wilayah dan pengurus pusat, khususnya badan pengawas PDM juga. Mundur dulu di sini Pak Ketua, foto bersama kita Presiden. Baik. Dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, sidang pleno kedua saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke MC untuk menyanyi. Ya, itulah tadi rangkaian acara musyawarah daerah. Selanjutnya kepada peserta
karena tadi sudah dipersilahkan makan, sekarang dipersilahkan makan lagi katanya. Makan lagi, pokoknya kita makan lagi sambil kita menunggu Pak Iwan datang. Ya. Ini anunya dek, hasilnya kita pegang supaya. Ya, untuk peserta mungkin bisa langsung menikmati lagi hidangan yang telah disediakan oleh panitia.